hal mengampuni. Salam pertemuan dalam seri renungan hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, Allah kami yang penuh kasih dan kuasa, Allah maha pengampun, maha mengerti. Saat ini saya memohon pimpinanmu dalam perenungan ini, agar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Ayat inti Matius 18 ayat 21 hingga 22. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, apabila Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kali harus mengampuni jika saudara berbuat dosa terhadap kita? 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Apa maksudnya? Bagi Tuhan, soal mengampuni bukan hanya 1 kali, 2 kali, atau 7 kali. Mengampuni bermakna kita melupakan masa yang lalu dengan ikhlas dan rendah hati. Sekalipun ia memusuhi kita. Karena Yesus mengasihi orang-orang yang memusuhi dia, malah yang telah membunuh dia. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kiranya renungan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi.